Dengar ya? Okay, alright. So, selamat datang ke Zoom meeting kita malam ini. Jadi, Zoom meeting kita pada malam ini agak special sikit. Kalau anda yang selalu follow Zoom kita, selalunya setiap hari Rabu kita ada buat BOP ataupun Business Opportunity Preview. Tapi hari ini adalah meeting Zoom yang special sikit kerana kalau anda tak tahu, beberapa hari lepas 1 November 2020 kita baru sahaja melancarkan produk baru. Produk apa? AG Bra. Ini adalah produk terbaru keluaran AG Nutrition. Okey. Anda pasti ada banyak soalan kan tentang produk ni? Apa kebaikan dia? Apa manfaat dia? Apa intipati ataupun kandungan yang ada dekat dalam AG Bra? Malam ini kami akan menerangkan kepada anda sedikit sebanyak tentang AG Bra ni. So saya tak nak membuang masa anda lagi. Jam pun dah pukul 8:30 dah ni. Jom kita terus mulakan dan kita jemput Tuan Shahan untuk present tentang AG Bra Briefing malam ini. Okay, sekejap eh. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat malam and a very good evening to semua yang menonton pada malam ini. Dan selamat datang kepada program kita pada hari ini, tapi malam ini kita berbeza sedikit ya. Selalunya kita buat BOP, Business Preview, di mana saya kupaskan produk AG Sera. Ya, kita pun cerita tentang marketing plan, ya, kita buat sharing dan sebagainya. Tetapi hari ini dia lain sikit. Lain sikit sebab hari ini saya nak mengingatkan seperti yang semua maklum, ya, kita baru-baru ini kita baru release saja produk terbaru kita yang dipanggil AG Bra. Ya. Bukan AG Beruk, AG Brock. Ya, kena pronounce betul-betul tu. Brock tu pendeknya untuk brokoli, ya, sayur brokoli. So ini produk kita yang terbaru. Tunggu sekejap, saya sharekan sedikit. Dan pada malam ini kita punya briefing taklah berapa lama. Bagi saya time lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit, insyaAllah lebih kurang. Ya, so kita nak bincangkan produk terbaru kita. So ramai paling banyak soalan yang saya terima sepanjang sehari dua hari ini lebih kepada apakah bagaimana kita nak mengasingkan AG Brock ni dengan AG Sera. Ya, ada yang bertanya dengan saya mana lagi bagus, AG Sera ke AG Brock? Ya. So kita sebenarnya tak ada cerita antara mana lagi bagus daripada mana, tak ada, ya. Kita bukan macam itu. Dia lebih kepada keperluan dari segi objektiviti pelanggan kita ataupun consumer ingin menggunakan produk itu. Apakah objektif dia? Kalau dulu kita ada AG Sera sahaja untuk nak propose. So itu sebabnya dia adalah lebih sedikit general, di mana macam anda pun tahu AG Sera ni ada yang pakai untuk kecantikan, ada yang pakai digunakan untuk kesihatan. Ya. So kita tak adalah fokus mana sangat. So kita kalau apa saja orang datang kecantikan, orang datang untuk masalah kesihatan, kita bagi AG Sera sebab dua-dua insyaAllah boleh bantu. Bukan saja boleh bantu, dah terbukti pun berkesan. InsyaAllah, Alhamdulillah boleh bantu. Tetapi sekarang kalau dengan AG Bra, ya, AG Bra kita lebih kepada direct hanya berbicarakan tentang kesihatan sahaja. Secara generalnya, ya, secara generalnya pengenalannya begitulah beza dia dari segi penggunaan. So dia tak ada isu mana lagi baik daripada mana, AG Sera lagi baik pada AG Bra ke, AG Bra lagi baik pada AG Sera ke, itu bukan persoalannya. Ya, so sekarang ni kita lebih ada option untuk kita tawarkan kepada customer kita dan dia lebih kepada apa yang mereka perlukan. Kalau aspirasi dia dari segi produk dia memerlukan kesihatan, kita boleh bagi AG Bra. Kalau dia punya aspirasi kecantikan, kita boleh kasih AG Beauty. Kalau dia rasa dia nak dua-dua, kita bagi AG Sera. Contoh secara kasarnya. Tapi apa yang membezakan AG Bra ni, ni kita nak lalui kita punya apa orang kata presentation one by one lah, ya. So ini dia. Okay, macam kita punya, belakang sikit, ya. Kalau macam dulu kita punya produk AG Sera, kita memasukkan lebih kurang dua teknologi. Bukan lebih kurang, memang dua teknologi. Kita ada teknologi Hytoleaf daripada Spain dan juga teknologi Ceramocyte daripada France. Tetapi berbeza kalau kita di AG Bra. AG Bra kita bukan ada dua teknologi, tetapi kita ada tiga teknologi. Teknologi satunya daripada USA, kita ada teknologi daripada Italy dan teknologi daripada Germany. So itu yang kita nak kupaskan pada hari ini. Dan saya rasa semua orang pun dah nampak dah AG Bra punya tagline ni, your immunity is our priority. Yes, that's right.
AG Broad, kita cerita tentang immunity, melawan penyakit, melawan virus. Tapi jangan cepat sangat, takut kita overclaim je, ya. Sebab produk ni memang sangat-sangat high tech dan sangat-sangat baik, ya. Dan juga saya ada excited dengan produk ini, tetapi dalam pada masa yang sama saya ada sedikit risau juga. Sebab dia memang sangat bagus lawan virus. So saya dah nampak dah poster-poster, posting-posting FB semua tu yang ganas-ganas sebut-sebut benda-benda macam boleh sembuh COVID-19 lah dan sebagainya. Itu yang saya risau tu sekarang ni. Ya, walaupun produk ini sangat bagus untuk melawan virus. Tapi kita kena berhati-hatilah, ya. Itu yang saya akan kupaskan. Dan juga secara rambang sebelum saya start juga, produk ini juga sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik, ya. Saya kena be careful dengan word saya. Sangat-sangat baik untuk cancer. Saya excited tapi saya takut. Kan? Okay. Memang banyak dia punya test-test dan banyak konsep dia yang kita tengok. Memang lepas ni saya akan explain bagaimana dia bukan saja melawan virus, bagaimana secara aktifnya dia lawan virus, dia hapuskan virus, dan bagaimana secara aktifnya dia boleh bagi kita benda-benda lain. Dan tidak ketinggalan, kita punya AG Broc ada antioksidan juga, ya. Tapi antioksidan dia lebih kepada yang lebih extended, lebih kepada extensive berbandingkan dengan generic antioksidan yang kita ada di dalam AG Sera sebelum ini. Okay, teknologi yang pertama adalah teknologi True Broc. Alright, teknologi True Broc ini daripada USA, ya. Dan bahan dia yang kita pakai adalah brokoli. To be exact, kita pakai biji brokoli, brokoli seed. Ya, dan juga yang ini dicipta khas, didesainkan untuk pembersihan dan perlindungan sel. Sound very familiar, kan? So macam pembersihan sel tu samalah antioksidan lah, ya, macam mana kita ada di dalam AG Sera. Tetapi yang ini dia pergi lebih jauh sedikit di mana dia melindungi juga sel kita juga. Ya, lebih kurang lah, ya, lebih kurang. Tetapi ada beza dia antioksidan berdua ni. Ni saya akan kupas kejap lagi. Alright, so biji brokoli ini dia sangat kaya dengan dua bahan yang saya stated dalam kita punya slide ini, iaitu yang pertamanya ialah glucoraphanin. Aku dah praktis lah sebut glucoraphanin, ya, dan myrosinase. Sebab belik juga lidah tu, ya. So biji brokoli dia kaya dengan dua ni, glucoraphanin dan juga myrosinase, ya. Dan di mana dua bahan ini ada dalam biji brokoli ni, dia tidak aktif sewaktu dia dalam biji brokoli. Dia dua unsur yang berbeza, ya, sewaktu dia masih lagi dalam bentuk asal dia dalam brokoli. Tetapi apabila dikunyah, dimakan dan dihadam, apabila dimasak, digaul, diurailah lain cerita, kan. Pemakanan biji brokoli ni akan menghasilkan, menjadikan glucoraphanin. Ya, glucoraphanin dan myrosinase ni dia bergabung dan dia menghasilkan sulforaphane di dalam tubuh kita, ya, sulforaphane, ya, sulforaphane dalam tubuh kita. So ini kita punya word, sulforaphane. So seterusnya kita tengok how does it work, macam mana sulforaphane ini berkesan dalam bagi kita antioksidan, dan bagaimana antioksidan di dalam AG Broc ini berbeza dengan antioksidan yang kita dapat daripada AG Sera. Alright, this is how it works. So tadi saya dah sebut dah, ya, glucoraphanin dan juga myrosinase tadi itu apabila diurai, ya, dia menghasilkan sulforaphane, ya. Dan sulforaphane ini dia satu bahan, saya maaf sangat, ya, produk ni agak saintifik, ya. So situ hari saya dah bagi slide yang saya rasa agak saintifik, ramai tak faham, ya. So itulah dia yang saya betul-betul kena kupas, kena betul-betul korek kepala botak ni, kena study betul-betul untuk faham dan letakkan dalam lebih kepada bahasa marketing. Okey, bersambung. Alright, sulforaphane tadi tu apabila dia dah wujud, dia akan activatekan, ya, apa yang kita panggil dalam tubuh kita ni dah ada satu benda yang kita panggil ARE, ya, antioxidant response element ataupun unsur tindak balas antioxidant yang natural di dalam badan kita. Dia aktifkan benda ini, ya. So dia aktifkan ARE ini, dan apa yang berlaku, ARE ini pula dia akan membuka NRF2 pathway. Alright, okay, nak bagi senang faham, ya, mungkin kita tak faham NRF2 pathway sebut pun susah, ya. Tapi pada generalnya NRF2 pathway ini adalah sejenis protein
yang mengatur ataupun regulate antioksidan dalam tubuh kita. So dia buka. Dia buka secara semula jadi dan ini akan merangsang enzim antioksidan dan detoksifikasi yang semula jadi di dalam badan kita. Okay, boleh follow ya. So antioksidan, beza antioksidan AG Broc dengan antioksidan yang kita dapat dalam AG Sera ialah AG Sera kita mengambil antioksidan hydrocytosol melalui teknologi hydrolyze kan. Hydrocytosol itu antioksidan property. Dia yang datang dan hydrocytosol tu yang membuat kerja antioksidan dia, membersihkan semua yang kita tahulah ya, sel-sel kita dan sebagainya. Tetapi di AG Broc kita tidak menelan True Broc ni dia bukan kita menelan antioksidan dan antioksidan tu buat kerja, tidak. Dia masuk dan teknologi ini dia akan membuka pathway protein yang apa yang regulate antioksidan yang semula jadi dalam tubuh kita untuk keluar dan bekerja. So yang membuat kerja-kerja antioksidan dalam tubuh kita adalah unsur-unsur antioksidan semula jadi yang memang dalam body kita. Itu beza dia. Faham ya? Kita yang sana ambil makan antioksidan masuk dalam badan dan antioksidan buat kerja, tapi di sini kita makan True Broc masuk, True Broc kan bukakan antioksidan yang natural dalam badan kita keluar untuk buat kerja dia. Sama jugalah macam saya bagi contoh bagi mudah faham ya, macam orang kencing manis. Orang kencing manis dia kita ada dua cara solution dia insulin. Ya, kita tahu insulin lah. Sama ada dia makan insulin ataupun dia inject insulin. So insulin tu masuk terus buat kerja kontrol gula dalam badan. Ataupun dia boleh ambil perubatan yang merawat masuk dalam tubuh dia, macam ambil AG Sera lah, repair pankreas, dan pankreas tu akan mengeluarkan insulin dia sendiri, bukan ambil insulin masuk dalam buat kerja, repair yang betul-betul dan keluarkan insulin semula jadi untuk insulin semula jadi buat kerja. It works juga. Itu maksudnya dia membuka pathway untuk insulin. Tapi dalam konsep True Broc dia masuk, dia buka pathway untuk NRF2 ini, dan NRF2 ni bahasa mudah faham adalah antioksidan semula jadi dalam badan kita untuk keluar dan buat kerja. Okay. So itu beza dia. Ya, kita punya antioksidan yang belah sana dan di sebelah sini. So True Broc ini, True Broc ni adalah untuk strengthen ataupun ada menguatkan ya cellular fungsi-fungsi sel kita, membersihkan sel kita dan juga protect sel kita yang lebih ekstensif lagi. Alright. Itu yang pertama True Broc. Okay, masih lagi di True Broc. Dan apakah kesan yang tadi tu secara semula jadi, dia dah keluarkan kita punya antioksidan semula jadi dalam tubuh kita untuk buat kerja, dan antioksidan semula jadi dalam tubuh tak pilih bulu. Dia masuk, dia keluar, dia akan bersihkan sistem tubuh kita, dan seperti mana yang anda nampak di dalam skrin, ya, dia membersihkan organ-organ kita secara tak langsung. Ya, produk ini juga membantu untuk kita mengoptimalkan fungsi-fungsi organ kita. Yang ini fungsi-fungsi yang tak ada dalam AG Sera. Ya. So dia secara directnya dia akan membersihkan detox dan juga antioksidan untuk paru-paru kita, untuk skin, kulit, liver, ya, GI tract. GI tract ni maksudnya sistem pencernaan kita, otak kita, ya, buah pinggang kita, spleen apa lah. Saya rasa macam pankreas ya, dan darah kita dan juga sampai retina mata kita dibersihkan. Nah, so ini dia kesan NRF2 ARE yang tadi tu. So secara generalnya dia juga, kesan dia adalah juga dia menghapuskan karsinogen dalam tubuh badan kita. Alright, karsinogen ini adalah cancer agent di dalam tubuh kita. Karsinogen ini adalah, kalau you nak tengok versi di luar tubuh manusia, senang saja. Semua pernah tengok karsinogen. Kita punya sate kita makan, ya, bakar. Kita punya barbecue, ikan bakar kita kan dia hangus jadi hitam. Okay? Yang hitam itu sebab sel-sel dia terbakar dan dia rosak jadi hangus. Ya, hangus itu adalah karsinogen. Sama juga, karsinogen ni bukan bakar atas sate saja. Karsinogen ini pun ada dalam tubuh badan kita, di dalam organ-organ, di dalam sel-sel tubuh kita, kerana sel-sel tu rosak. Macam sate tu sel rosak sebab kena bakar. Bakar dia memanglah rosak sel dia, so jadi hitam. So dalam tubuh kita juga sel-sel kita boleh rosak dan boleh sel kita boleh menjadi karsinogen. So bukan kerak barbecue, bukan sate je boleh berkerak, ya, dengan hitam-hitam tu maksudnya badan kita pun dalam tu pun dia boleh jadi mengeras. Sel mati mengeras dan jadi karsinogen, dan karsinogen adalah agent sel, agent sel pula, cancer agent, ya, menggalakkan jadinya cancer. So dia melindungi sel daripada kerosakan, macam saya sebutkan tadi, dan yang paling penting sekali dia membantutkan
pembentukan sel kanser. Samalah macam saya sebutkan tadi tu, ya. So guys, tapi whatever it is, saya harap semua orang kena betul-betul be careful. Please educate kita punya network, so be careful. Sekarang ni very dangerous sebab perkataan dia yang kita banyak pakai dalam presentation produk ni, cancer, virus, ya. But itu hakikat produk ini yang kita tak boleh elakkan, ya, dan benda tu yang orang cari, dan it is good untuk kalau demandnya tinggi kita ada supply-nya. Tapi please educate orang-orang kita to be very careful about claiming, ya. Kita kena be very careful. Jangan kata sembuh sana sembuh sini, ya, sembuh antivirus pula, sembuh COVID-19, apa kata-kata yang macam ni yang kita kena berhati-hati, ya. Okay, itu teknologi yang kedua. Dan teknologi yang ke atau teknologi pertama, ini teknologi yang kedua yang kita panggil Eldercraft. Ini adalah teknologi yang datangnya dari Itali, ya. So produk teknologi Eldercraft kita ini, dia sekali lagi sama juga macam yang ini untuk meningkatkan sistem imun. Tadi TrueBrock lebih kepada membersihkan sel dan protection kita punya sel jangka masa panjang. Eldercraft meningkatkan sistem imun terhadap serangan virus ataupun virus. Yang ni yang saya takut ni. Ya. Tapi guys, memang saya study produk ni, dia punya paper briefing daripada kita punya biochemist, memang produk ni sangat-sangat impresif, ya, sangat-sangat impresif dalam melawan penyakit, melawan virus. But again, kita kena be very 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 careful dengan kita the word choice of words. Bercakap secara langsung dengan kawan, present tak ada masalah. Kita boleh sebut benda-benda macam ni. Tapi apabila it is being publicized, bertulis public, ya, dari segi social media platform ke dan sebagainya, kena berhati-hati, tak boleh selamba-selamba sebut, ya. Okey, yang ini untuk lawan virus, sistem imun kita. Dan buah elderberry adalah bahan utama dia, di mana buah elderberry ini sangat kaya dengan anthocyanins, polyphenol dan juga polysaccharides. So ini tiga bahan dalam teknologi Eldercraft kita yang kita kena understand. Dan teknologi dia sangat-sangat tinggi, ya, di mana kalau kita tengok dalam skrin ini, ya, dia menapis asingkan, ya, daripada elderberry itu, dia mengasingkan daripada unsur energi, karbohidrat, garam mineral dan sebagainya, air dan sebagainya. Dia bukan tapis guna mesin dan sebagainya. Tidak, nampak ni. Ini adalah membrane cell. Maksudnya ini adalah cellular technology untuk menapis dan mengeluarkan anthocyanins, polyphenols dan juga polysaccharides tadi tu daripada elderberry tadi tu. So teknologi Eldercraft ini adalah teknologi yang mengeluarkan tiga bahan ini daripada elderberry dengan menggunakan cellular technology. Sangat-sangat high-tech. Dia bukan tapis-tapis pakai penapis dapur kita tu, tak boleh, ya. Dia pakai sel untuk tapis. So yang selebihnya boleh menembusi membrane sel. Yang tiga bahan tadi tu, anthocyanins, polyphenol dan juga polysaccharides, ditapis dia tak boleh masuk, dan ditapis dan digunakan. Itu bahan yang kita gunakan untuk dalam teknologi Eldercraft kita. Sangat high tech. Alright, how it works. Okay, so tiga bahan tadi tu, polyphenol, anthocyanins dan juga polysaccharides. How it works, ia meningkatkan sistem imun kita dengan menggunakan tiga approach. Ya, yeah, so tiga bahan ini dia ada tiga approach berbeza dalam melawan virus. Ya, yeah. Okay. Yang pertama polyphenol. Okay, polyphenol dia punya apa orang kata kaedah dia ialah menghalang kemasukan virus ke dalam sel. So dia dah block, awal-awal dia dah block virus. Ini yang kat depannya lah, ya. So polyphenol, dalam info dia, polyphenol ini dia mengikat dirinya dengan virus, membuat virus tak boleh tembus sel. Saya tertarik dengan cara biochemist kita explain, ya. You tahu tak mainan, like next time mungkin saya beli mainan ni, ya. Mungkin untuk demonstration, mainan budak-budak yang bola bulat masuk dalam lubang bulat. Benda square masuk dalam square, benda yang bintang dia hanya boleh masuk dalam bintang. Bulat tu tak boleh masuk dalam mana-mana lubang kecuali bulat. Okey, toy tu saya rasa semua orang faham. Toy yang itu, saya tak tahu apa namanya, ya. Okey. Dia kata, okey, sel kita ni kotak yang banyak-banyak lubang itu macam sel kita, dia punya kata kalau star tu macam dia punya virus yang menyerang. Alright? So virus yang menyerang tu dia boleh masuk dalam lubang star. Dia akan lepas masuk ke dalam sel kita dan dia akan rosakkan dan jahanamkan sel kita, sakitkan sel kita, bawa penyakit. Okey. Tadi dia kata di sini polyphenol mengikat dirinya dengan virus supaya virus tu tak boleh masuk dinding sel. Maksudnya yang biji bintang tadi itu
Saya ambil getah banyak-banyak, ikat sampai dia jadi gumpalan bulat yang besar. Dia nak masuk dekat lubang bintang, dia dah tak boleh lepas. Sebab polifenol dah ikat selaput, dah serang dia keliling dia. Tak boleh tembus sel. Okay. Biasalah saya dengan kaedah Makcik Kiah mudah faham saya ni kan. Okay, so saya rasa mudah faham satu insyaAllah. Okay, keduanya. Anthocyanins. Ya, itu hari jadi beautician, malam ni jadi saintis. Okay, anthocyanins. Anthocyanins function dia adalah untuk menghalang neuraminidase di dalam tubuh kita, di dalam sel. Sorry, sel. Ya, dalam virus. Okay. Apakah neuraminidase ini? Neuraminidase ini adalah satu bahan, satu komponen di dalam virus itu sendiri. Ya, dalam virus yang menyerang tu, dalam badan dia tu ada, dalam badan virus tu ada neuraminidase. So fungsi neuraminidase ini boleh dikatakan segala-galanya untuk virus. Ya, sebab kalau tak ada neuraminidase ini, virus ini tak boleh buat kerja, tak boleh berjalan, kena duduk diam-diam, tak boleh expand, dia kena PKPD. Kalau tak ada neuraminidase. So neuraminidase ni yang buka virus ni supaya virus ini dia, cell host virus tu dia boleh keluarkan beranak-beranak punya virus. Dan juga dengan neuraminidase ini virus mampu replicate diri dia, bercambah double jadi dua. Kita selalu tengok movie Hollywood kan, dan tengok bawah mikroskop, dia jadi satu tu dia kembar pluk, buka jadi dua. Yang satu tu pun buka pluk, dia jadi dua. Itu replika virus. So ni semua neuraminidase yang punya kerja, yang membenarkan benda-benda ini berlaku di dalam sel. Dan juga pergerakan virus itu, the mobility of the virus itself, nak bergerak ke sana ke sini semua, ya, dia menggunakan neuraminidase ini yang menggerakkan virus-virus ini. So neuraminidase ni sangat power dalam virus, dia kuat, ya, dia memperkukuhkan fungsi virus. Tetapi anthocyanins, ya, di dalam teknologi Eldercraft adalah blocker kepada neuraminidase, kerana tugas dia memang untuk hancurkan neuraminidase di dalam sel, di dalam virus. Anthocyanins ni dia tak bunuh virus, dia bunuh neuraminidase daripada virus supaya virus itu tak boleh bercambah, tak boleh berkembang dan tak boleh bergerak. Dia kita PKPD kan virus itu. Ya, senang faham. Okey. Dan yang ketiganya kita ada polysaccharides, ya, di mana yang ini kita dah halang virus masuk, kita dah hapuskan virus tu dah tak boleh bergerak. So polysaccharide dia adalah untuk kita punya boost kita punya immune selepas kerja-kerja tu dah dibuat, ya. So polysaccharide akan neutralkan virus itu tadi. Sebab ada dua tadi tu, ada yang tak boleh lepas masuk dalam sel. Tapi kalau lepas sekali pun kena berhadap dengan anthocyanins. Kena hancur, tak boleh bergerak, kena PKPD jadi lumpur. So polysaccharide masuk ke dalam yang dah jadi lumpur tadi tu ataupun yang tak boleh masuk tu, neutralkan virus itu agar virus itu menjadi sel yang berguna kepada tubuh kita. Itulah imun yang dibagi daripada Eldercraft tadi. Saya excited produk ni, tapi serius guys, aku paling risau claim nanti. You all please educate. Nanti saya akan cari jalan lah macam mana nak melembutkan bahasa-bahasa virus, bahasa-bahasa kanser ni. Kita ada jalan dia. Nanti kalau saya cari jalan dia dan saya akan postkan pada Facebook kita dan sebagainya. Okey, teknologi yang ketiga, apa yang kita panggil Yestimum. Yang ini teknologi daripada Germany, di mana teknologi ini dia meningkatkan sistem imun juga. Sama juga macam Eldercraft tadi. Ya, tetapi dia ada sedikit berbeza kerana dia ada menggunakan lebih pada approach beta-glucan. Alright, bahan utama dia adalah yeast. Ya, saya rasa semua orang tahu yeast yang buat roti lah dan sebagainya. Dia duduk dalam keluarga kulat, ya, fungus. Dan dia kaya dengan beta-glucan. So beta-glucan ni yang kita nak bincangkan dalam teknologi Yestimum ini. So how does beta-glucan works dalam AJ Brock? Ya, how does it work? Because beta-glucan ini apabila kita consume dalam tubuh kita, dia mengaktivasikan tiga benda di dalam tubuh kita, tiga segmen imunisasi. Ini tiga segmen imunisasi yang berbeza, ya. Cara-cara dia berbeza. Yang pertama, dia mengaktifkan kita punya macrophage. Ya, macrophage ini sebenarnya dia adalah satu jenis protein yang memusnahkan bakteria dan juga organisme-organisme yang merosakkan sel-sel tubuh kita. Dan dia juga menghapuskan mana-mana sel-sel kita yang dah mati, sel-sel dalam tubuh kita yang dah berpenyakit, yang dah jadi macam karsinogen tadi tu, dah rosak, ya, dia menghapuskan, ya, dia bunuh supaya hilang
meluposkan. So macrophage ni sangat-sangat power. Ya, dia bukan saja virus ya, dia bukan saja virus yang tadi tu dah cerita virus-virus, yang ini dia lebih kepada bakteria dan organisma-organisma perosak macam fungus dan sebagainya. Kedua, dia mengaktifkan neutrophils dalam tubuh kita, dan neutrophils ini adalah frontline defender terhadap apa saja patogen-patogen yang sedang menyerang sel-sel tubuh kita. Be it virus ataupun bakteria ataupun fungi ataupun kulat punya family, ini neutrophils ni yang first kali ke depan. Ya, first kali dia frontline. Kalau terlepas daripada neutrophil, baru macrophage ni dan ataupun NKC ni akan masuk. Ya, so neutrophils ni yang first kali kat depan. Dia lawan semua. Ya, virus, bakteria dan fungus, fungi. Ketiganya, dia aktifkan juga satu bahan yang kita panggil sejenis sel yang kita panggil NKC, natural killer cell. Ya, natural killer cell ini dia peranan dia adalah sebagai host rejection untuk tumor sel yang dijangkiti virus. So dah masuk perkataan yang kasar ni, masuk tumor ni. Ya, dia memang cari dia sejenis sel dalam tubuh kita. Saya ada tengok dalam YouTube, you cari look for NKC, natural killer cell membunuh sel kanser. That's the best password ya. Tengok macam mana dia bunuh sel-sel kanser. Ya, so NKC ini, sel ini dia gerak macam polis, dia cari tumor-tumor ataupun sel-sel yang dah buruk dan dijangkiti virus dan sebagainya. Dahlah susah nak lepas sel-sel kita dengan bahan-bahan teknologi tadi tu. Memang susah virus nak masuk. Tetapi kata kalau virus masuk juga, terlepas juga, ada satu lagi pak jaga datang, NKC ni, polis ya, datang dia tangkap dan dia hancurkan, bunuh sel-sel yang dijangkiti virus ataupun yang cancerous ini tadi. Power guys. Produk ni sangat-sangat power dan dia hanya dia sangat saintifik dan banyak fokus pada kesihatan. Alright. Yang seterusnya, yang ini pun interesting juga ya. Kerana yang ini guys, ini adalah pemulihan nutrien penting ataupun essential nutrients, the restoration of essential nutrients. Ya, kita yang ini bukan teknologi lagi dah. Sama juga macam produk AG Sera kita. AG Sera kita teknologi Hydrolift, kita ada teknologi ceramocytes, dan selepas tu kita ada bahan-bahan yang open source seperti sakura ya, buah delima ya, white peach dan sebagainya. Saya kat sini dalam AG Brock, teknologi yang tiga tadi tu dan dia punya bahan-bahan dia yang open source yang saya sebutkan di sinilah ya, camu-camu, mixed berries dan juga buah fig. Buah fig ni pun sejenis buah sunnah juga ya, bagi orang Islam kita tahu ya, dan juga pemulihan nutrien ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kerana apa guys? Ya. Biar saya cerita dulu yang ni. So camu-camu ni dia kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat tinggi. Alright? Satu orang kata dia punya power tu macam kita telan 1000 mg punya vitamin C kuat ya. Lepas tu dia ada juga antioksidan, dia ada antimikrob juga, antibakteria, antifungal dan sebagainya, tapi ini lebih general. Ini tak ada teknologi dia masuk sebagai supplementary kepada kita punya nourishment of kita punya tubuh. Dan dia juga camu-camu ni salah satu bagus dia juga, saya buka dia, saya baca dia punya study paper, dia membuka, meluaskan salur darah. So kalau kita makan AG Sera tu dah mencairkan darah, yang ni dia buka salur darah, lagi cantik peredaran darah kita. Okey, yang keduanya kita ada berry campuran ya, di mana berry campuran kita sangat kaya dengan serat ya, ataupun fiber. Dan orang yang berbadan besar yang sering mencari solution untuk berat badan ini tahu fiber ini membantu untuk membuang ya segala lemak dan karbohidrat terlebih-lebih makan dan sebagainya, dia boleh bantu kita buang ya, untuk trap lemak-lemak dan kolesterol dan sebagainya. So this is very good untuk badan. Dan juga antioksidan, juga anti radang dan juga mengawal kolesterol. Sama jugalah yang LDL dengan HDL punya cerita yang ada dalam AG Sera tu, ada sumpernya di sini dan juga. Okey, dan yang ini berbeza sedikit ya, kerana fig. Buah fig dia sangat-sangat tinggi kaya mineral ya. Tinggi kekayaan mineral dia tu tinggi sangat dekat langit. Meninggalkan benda-benda lain semua jauh ke bawah ya. Dia macam ekstra, memang mineral dia sangat-sangat tinggi. Dan saya mula merasai bahawa buah fig ni jadi sunnah kerana dia adalah mineral, provide mineral dalam tubuh kita. Macam buah zaitun kerana antioksidan, membersihkan tubuh kita kan. So buah fig ini mineral, dan mineral-mineral yang dia kaya tinggi adalah potasium. Potasium ini dia ada bagus untuk tekanan darah, dia menguatkan fungsi otot kita supaya kita kurang krem, otot kita lebih cantik, lebih senang. Dan juga kalau abang Sadro selalu pergi gym, otot kita lebih, orang kata
healing proses tu ialah lepas buka kan sakit dan sebagainya, healing tu lebih laju dan kuat, bagus untuk saraf. Ya, dan kalsium juga sejenis mineral, semua orang tahu kalsium sangat-sangat penting untuk tulang. Kita ada magnesium yang juga bagus untuk tulang dan juga blood pressure. Iron untuk oksigen dalam darah, ya, oksigen dalam darah ini sangat penting, ya. Oksigen itu yang membawa nutrien-nutrien daripada satu sel kepada sel, travel ke dalam tubuh kita. So, oksigen darah dan juga bantu production of hormon, ya, bukan saja darah tapi hormon. Dan juga ada copper yang apabila copper ini dia ada mix dengan iron, dia boleh membina darah. So, orang yang low blood, kurang darah, bagus, ya, ambil AG Broth, insyaAllah. Okey, dan kenapa? Kenapa? This is how it works, ya. Kenapa pemulihan nutrien penting? Kenapa lepas teknologi yang bertiga tadi itu, kenapa yang kita masukkan bahan-bahannya ini untuk pemulihan nutrien, ya? Kerana guys, pemulihan nutrien ini sangat penting. Kenapa? Sebab konsep of antioxidant, membersihkan tubuh, flushing dan sebagainya, detoxification, dianya wajib diikuti ataupun disusuli dengan pemulihan nutrien penting. Ya, maksud saya di sini nak bagi mudah faham, ya, setiap kerja tu bila buat ada kos dia. So antioksidan tu bila kita dapat kebaikan antioksidan, dia buat kerja dalam badan kita, membersihkan tubuh kita, antiviral dan sebagainya, dia bekerja lah. Bila dia bekerja tu ada kos dia. Ya, ada kos dia. Ya, macam saya bagi ada je bahan-bahan yang lain akan depleted, akan berkurangan, akan makin lemah, akan makin lembik dan sebagainya kerana kerja yang tadi antioksidan menjalankan. Okey, nak bagi faham, ya, saya bagi analogi dia. Dia macam cuci kereta. Ya, kita cuci kereta, lepas cuci kereta bersihlah. Ah, itu macam antioksidan, bersih-bersih, detox semua tadi buat kerjalah. Cuci kereta. Kereta kita bersih. Kita katakanlah kita buka bisnes car wash kan, kita cuci kereta bersih. Ya, itu macam antioksidan tadi buat kerjalah. Kereta tu belah. So bila kita satu hari kita dah cuci banyak kereta, ada kos tak? Ada kos kan? Ya, air sekarang dalam kolah dah makin kurang. Shampoo cuci kereta dah makin kurang, kilat tayar dah makin kurang, kain dah makin buruk, makin koyak-koyak, dah hitam tak boleh cuci, nak kena ganti baru. Nampak tak? Cuci kereta tadi cuci kereta, dah jalan dah, tapi kos kat belakang ini. So kalau kita tak replenish balik kita punya kos-kos penting, macam nutrien-nutrien penting ni tadi tu, kita kena penuhkan balik supply air dalam kolah, kita kena beli bagi shampoo, ya. Sebab kalau kita tak buat semua ni, kita habis pakai hari ni, besok datang lagi kereta, berduyun-duyun kereta, kita dah tak ada bahan lagi dah nak cuci. Itu sebab ni maksud saya kata dia tu, antioksidan bila dia buat kerja, antivirus dan sebagainya, bila melawan penyakit, ada kos dia ke atas tubuh kita juga. Ada bahagian-bahagian tubuh yang makin berkurangan, depleted, yang makin lemah, yang perlu recharge dan sebagainya. Itu sebabnya penting ada pemulihan essential nutrient, the restoration of essential nutrient. Itulah fungsi utama why kita masukkan camu-camu, mixed berry dan juga buah fig tadi tu, supaya kita cover balik kos. Sama juga macam you pergi office, 20 orang pergi kerja. Kerja siap, ya, untuk mengatur-aturkan kerja, make sure semua benda berjalan, ya. Tapi bila 20 orang semua dah balik malam, office bersepah, toilet roll dah makin berkurangan, A4 paper dah berkurangan. So ada satu lagi team masuk. Yang ini pemulihan nutrien penting. Dia masuk, dia replenish paper dekat photostat machine, toilet roll tukar ganti baru, sapu, mop, spray wangi, telefon bagi tak bau busuk, bau mulut kan, dan sebagainya. So besok bila datang balik 20 orang ni, dia boleh buat kerja macam biasa balik, macam semalam. Ya. Okey, cukup. Saya rasa faham tu. Ya. Alright. Secara ringkasnya ini dia, ya, kita ada tiga teknologi tadi tu. Rumusan dia TrueBroth daripada USA, Eldecraft Italy, Yestimum ini daripada Germany, ya, di mana TrueBroth adalah untuk pengukuhan kita punya kesihatan, di mana dia adalah perlindungan, pembersihan, perlindungan sel. Lepas tu Eldecraft dengan Yestimum untuk enhance, meningkatkan lagi, ya, kesihatan tubuh badan kita, imunisasi kita. Dan juga kita masukkan lagi pemulihan nutrisi penting tadi itu, seperti buah figs, camu-camu dan berry, untuk replenish balik bahan-bahan yang diperlukan dalam tubuh kita untuk next session antivirus, antibakteria dan sebagainya, untuk lawan penyakit, antioksidan dan sebagainya, ya. So macam mana guys, power tak? Power kan? Okay. Okay, sorry. Alright. Sekarang ni, ha. Okay, nak cerita. Okay.
Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk, tadi nak tunjuk apa macam mana konsep dia, bezanya produk ini AG Sera secara generalnya lah ya. So kita tahu AG Sera, so ini pemisahan fungsi dan objektif produk macam saya katakan tadi. So kita dah berjalan dengan AG Sera lebih kurang 17 bulan guys ya. Dan kita semua maklum bahawa AG Sera ni ada dua fungsi utama dia, dia ada kecantikan dan juga kesihatan. Di mana kecantikan dia lebih pada aplikasi dalaman, menjaga kecantikan daripada dalaman, makan suplemen untuk kecantikan anti-aging kulit dan sebagainya. Dan juga kesihatan. Dan kita sering melaung-laungkan antioksidan, ya, kuasa pembersihan itu yang boleh membantu mengelakkan melawan banyak-banyak penyakit dan juga anti radang itu sendiri. So itu AG Sera yang kita dah selesa selama ini. Okay. Dan dari segi strategi produknya pula, perancangan produk, kita dapat lihat bila kita dah jalan AG Sera ni, anda perasan tak kita dah create dua market segment. Dua market segment. Yang pertama market yang cari kecantikan dan juga mencari kesihatan. Ha, tapi buat ketika ini, dua-dua tak ada pilihan lah. Ambil AG Sera, so you get a little bit of both. Dapat kecantikan dan kesihatan dalam pada masa yang sama. Itu sebabnya kita seterusnya untuk cope dengan market yang kita sendiri yang dah create, ya, me and you, kita semua dah create. That's why kita keluarkan, itu hari kita ada launch AG Beauty. Supaya AG Beauty dia fokus 100% kepada kecantikan. Ha, tapi kecantikan dia berbeza sedikit dengan kecantikan AG Sera, di mana AG Sera dalaman. Dan AG Beauty dia lebih kepada aplikasi luaran dia. Alright. Dan of course, respon untuk kesihatan, kita introduce AG Brock untuk fokus 100% kesihatan untuk capture semula market kita yang tadi yang kita dah identify melalui AG Sera yang suka pada kesihatan, yang tak ambil pot pun kecantikan ni dan sebagainya. Boleh kita teruskan untuk susulan dengan AG Brock dan sebagainya. So dia kesihatan dia. Ya. So antioksidan. Ya, dia ada antioksidan, tapi macam semacam saya explain tadi tu, antioksidan dia lebih extended, lebih extensive dengan teknologinya dan approach dia pun berbeza. Dia mengeluarkan antioksidan yang natural dalam tubuh kita. Ya, dan juga dia ada meningkatkan, ni saya list down lah ya, apa yang ada di AG Sera. Tanpa orang kata menaikkan, menurunkan mana-mana, tak ada tau. Ya, sebenarnya ni supaya anda tahu dia punya beza, so anda tahu macam mana peluru nak menembak dia nanti. So meningkatkan imun, virus, bakteria, fungal dan lain-lain. Dan juga ingat tadi pasal pemulihan nutrisi penting, yang itu pun penting juga untuk kita punya darah, untuk kita punya tulang, untuk kita punya organ-organ kita, dan juga menguatkan fungsi-fungsi organ. Ingat tak gambar-gambar paru-paru dan semua yang semua organ-organ, essential organ-organ penting kita, dia boleh menguatkan dan juga mengoptimumkan fungsi-fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Ya yeah guys. So, so saya rasa dekat 45 minit juga jadinya, ya. Yeah. So, ini dia beza dia. So, kalau AG Sera dengan AG Brock, ya, yeah, boleh makan bersama pun tak ada masalah. Ya, yeah, bersama pun tiada masalah. Cuma yang dia punya lapping tadi tu dekat antioksidan. But then again, antioksidan punya approach dua-dua ni berbeza macam saya explain tadi tu, ya. Yeah. Dan cara pemakanan AG Brock. Ya, banyak orang tanya ya, cara macam mana nak makan AG Brock ini. So, jangan. Okay, so cara nak makan AG Brock senang saja ya. Letakkan sedikit AG Brock di tangan dan tampal di pipi. Jangan. Ya, bukan. Ada. Kita AG Brock dia sama juga sebiji ya, sebiji macam AG Sera dimasukkan di bawah lidah. Jangan tempel kat muka. Ya, ada pula yang buat kan ya. Dia masukkan di bawah lidah kita ya. Sama juga dikemamkan lebih kurang 40 ke 60 saat dan kena cuci dengan air. Alright. Soalnya mana dulu? AG Sera dulu ke AG Brock yang dahulu? Jawapannya AG Sera dahulu. Kerana AG Sera kita makan, recommendation makan perut kosong, betul? Ya. Dan AG Brock pula, dia punya recommendation makan after meal, selepas makan. So, tidak clash dari segi timing. Pagi, sebelum makan, sebelum buka mata, kita dah pakai AG Sera dah. Ya, masa perut kosong dengan liobasi itu, tak ada masalah. So, mandi siap apa semua, keluar sarapan, lepas habis sarapan, baru start makan AG Brock. Ya. So, tu dia cara menggunakan. Dan juga macam AG Sera juga, satu AG Brock sudah membadai,
Ya, tetapi kalau boleh pergi dua tak ada masalah pun sebab kategori dia juga dalam kategori makanan. Ya, dalam kategori makanan. So tak ada apa-apa masalah lah dari segi guna. Ya, dua boleh, satu pun boleh. Ya, dan boleh makan bersama AG Sera, tak ada masalah. Dan dari segi umur. Umur ni dia tak macam AG Sera sangat. Sungguh pun dia dah duduk dalam bawah kategori makanan. Tapi oleh kerana dia punya function yang sangat ekstensif dengan dan sangat saintifik, itu kita mengelakkan juga daripada kanak-kanak kalau bawah 12, bawah 18 tahun tu kalau boleh kita elakkanlah. Nah, ya, bawah 16 lah, depan 16 tahun tu saya rasa dah boleh dah, tak ada masalah, dah boleh terima. Tapi mereka ni antioksidan badan masih kuat lagi. Ya, nutrien-nutrien dia tak macam orang yang dah berumur mungkin macam saya ni 40 tahun ke atas, mungkin berbeza sikit ya. So kita letakkan lebih kurang ya, lebih kurang 16 tahun ke atas dah boleh pakailah ya. Tetapi kalau di bawah umur memerlukan, macam Haji Sarah juga, kalau ada bawah umur yang memerlukan, budak 10 tahun ke, budak 9 tahun ke, boleh bagi tapi tak perlu bagi hari-hari. Sebab macam AG Sera, dia bertahan dalam tubuh kita selama 72 jam, 3 hari. AG Brock, dia bertahan dalam tubuh kita sehingga 7 hari. Lama. Ya, dia stay dalam badan kita. So, kanak-kanak kalau nak perlu dihadapkan dalam keadaan memerlukannya, boleh bagi 1 secer, 2 secer setiap minggu, selang 2-3 hari. Ya, insyaAllah boleh. Dan juga saya nak minta clarify juga dengan anda semua, produk AG Brock ini, sebab saya terima juga ada beberapa persoalan pertanyaan kepada saya yang bertanyakan tentang logo halal. Ya, okey, ini saya explain ya. Kita logo halal kita memang produk memang begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dah produk siap, KKM dah ada, kita dah boleh jalankan produk, tak ada masalah dah. Tapi JAKIM punya halal, sebenarnya KKM tu pun apa yang dicek pun sebenarnya sama apa yang JAKIM cek juga. Jangan ada unsur-unsur halal yang tidak halal, gelatin, babi dan sebagainya, itu memang tak nak lah ya. Tapi kita juga of course dalam sentimen market Malaysia ini, market Muslim, kita memang nak tengok JAKIM punya halal. Yang itu kita apply dan dia akan masuk, dia akan selesai insyaAllah dalam masa, dia makan masa sikit lah. Ya, dan makan masa lebih kurang 2 ke 3 bulan insyaAllah. Mungkin boleh pendekkan sikit. Sama juga sebenarnya bagi anda yang tidak bersama kita lah, semasa kita awal-awal start dulu ya, masa AG Sera awal-awal dulu pun macam tu juga. Cumanya kekurangan dia, kita tak boleh guna logo halal walaupun kita dah masuk submission untuk kita punya permohonan untuk sijil halal. Kita tak dibenarkan guna. So malang sekali lah, so kita terpaksa bertahan lah ya. Tapi explanation dia, KKM memang tengok pun check benda-benda macam tu. Kalau ada pun takkan keluar pun KKM untuk produk kita. Dan juga kita memberi jaminan lah ya, kita punya bahan-bahan yang anda tengok tadi tu, brokoli, berry, buah camu-camu, insyaAllah tak ada apa-apa bahan yang mencurigakan yang boleh mencetus kita punya apa orang kata kecurigaan lah ya. So boleh gunakan tanpa was-was ya. So tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu saja ya. So saya harap anda dapat membezakan ya, hari ini jelas membezakan apakah AG Sera dan AG Brock itu. Dan sekarang kita lebih kita boleh membuka lebih option. Dan kami percaya, kami di HQ percaya bahawa dengan penambahan-penambahan produk ini, dia akan meluaskan lagi portfolio niaga anda. Kita bawa peniaga, portfolio peniaga anda, berniaga anda lebih kepada arah yang lebih dinamik, banyak choice dan lebih kompetitif ya, berbandingkan dengan bisnes kita sebelum-sebelum ini. Alright. Saya rasa itu saja ya daripada saya pada malam ini. Saya Shahan Ramzan, Business Development Manager daripada HQ ya, bagi yang baru datang, bukan baru datang lah, maksudnya yang belum jadi ahli ya. Ini program HQ, ini bukan program daripada network atau leaders market dan sebagainya. So ini adalah produk kita punya program live daripada Kuala Lumpur. Bukan daripada HQ sebab HQ tak boleh operate malam. So saya berada di studio pentas, apa orang kata, Seri Pentas TV3. Sekian saja saya melaporkan diri daripada tempat kejadian. Okay guys, sekali lagi terima kasih, maaf kalau kurang, dan saya berjanji saya akan bagi lebih produk ini dan saya akan extendkan lagi material, dan juga saya akan share kita punya slide tadi itu dalam kita punya Telegram dalam besok insyaAllah ya, saya akan masukkan dalam besok. Okay, terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi saya minta maaf sebarang kekurangan, sesungguhnya tidak baik itu datang daripada saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah SWT. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya serahkan kepada saya punya assistant ya, Cik Jasmine. Mana Cik Jasmine? Okey, itu dia sebentar sedikit penjelasan